perusahaan perangkat lunak atau software asal Jerman, SAP, dijatuhi sanksi denda lebih dari 220 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,4 triliun rupiah atas dugaan suap yang melibatkan pejabat pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Uang tersebut dibayarkan untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat karena dinilai melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. Lalu, untuk apa SAP melakukan suap? Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyebut SAP memberi suap berupa uang dan hadiah yang disalurkan melalui konsultan bisnis luar untuk membantu memenangkan bisnis. Skema yang terjadi di Afrika Selatan, Indonesia, dan negara lain ini diduga telah beroperasi setidaknya sejak Desember 2014 hingga Januari 2022. Khusus di Indonesia, kasus terjadi sekitar 2015 dan 2018 oleh SAP melalui agen tertentu kepada pejabat departemen dan lembaga termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Selain KKP, SAP disebut menyuap Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini berganti nama menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI. KPK pun turun tangan dan menyatakan akan mendalami informasi mengenai dugaan suap yang dilakukan SAP ke sejumlah pejabat Indonesia. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut pihaknya baru mendengar informasi dugaan suap yang melibatkan perusahaan asing ini. KPK juga akan berkomitmen dengan institusi dan penegak hukum di dunia internasional. Menurutnya, jika sudah terdapat putusan pengadilan bahwa perusahaan Jerman melakukan korupsi yang melibatkan pejabat negara lain termasuk Indonesia, KPK berwenang mengusutnya.